Tangisan air mata terbesa dari rakyat Papua yang secara resmi DPR Papua bahwa di Senayan sini. Baik, untuk mempersingkat waktu saya dari fraksi Nasdem. Barangkali di sini tidak ada kakak-kakak yang duduk dari fraksi Nasdem. Kita di Nasdem ini kan panggil kakak. Mungkin Pak Wilya Itia, Wakil Ketua Balik, kalau tidak salah, mohon maaf. Saya hari ini, saya dari Nasdem, kita sesama Nasdem, saya mau tegas, jujur. Dan di sini saya mewakili rakyat Papua, saya aplaus dan memberikan jempol buat Partai Demokrat yang sudah menyampaikan pendapat untuk kembali evaluasi tentang kehadiran DOB di Papua. Bagi saya, dengan kesempatan yang terhormat saya sampaikan ke Partai Demokrat atas sikap yang luar biasa ini. Karena jujur, di Papua, dari apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan kita, dari kelompok yang pro maupun kontra, jujur saya mau katakan, saya takut berdosa. Yang tolak itu banyak seluruh rakyat Papua. Yang tolak itu banyak. Bagian ini saya persingkat, mohon untuk DOB ini, tolong pemerintah pusat dan DPR RI hargai aspirasi rakyat Papua. Sekian, terima kasih.